jumpa lagi dengan aku di rumah ya. Nah ini aku tanpa dubbing, terus memang tak kasih clue ada di rumah ya. Saatnya drink time atau snack time coy. Nah ini berhubung hari Minggu kawan, dimana aku hari libur kerja coy. Tadi habis jalan-jalan makan, terus makin itu balik rumah dan nganggur mane coy di oma lopo ya enak ya. Wes nge-review aja daripada waktuku terbuang dengan sia-sia tak nge-review aja soalnya bahan-bahan kontenku ya wake sih anda oma coy. Daripada mubazir waktuku tak nge-review aja. Kali ini aku mau nge-review minuman di rumah coy soalnya lagi toweri pawanas gini kawan ya. Enak nge-review sing sawager seger ya saat ini drink time coy. Langsung aja aku tunjukin, kali ini aku mau nge-review minuman yaitu dari brand Kojima kawan. Boleh kalian lihat kawan, Kojima kawan. Ini adalah minuman madu habatu soda rasa tamarin loh. Si. Berarti ini minuman madu, terus kayak gitu ada tamarin. Nah tamarin itu asam jawa kawan. Ya apa ya rasanya ya. Iki lah gak salah itu aku gelak lihat deh IG atau YouTube atau apa iklannya mesti ada seliweran Kojima gitu kawan. Terus kayak gitu aku iseng-iseng lihat di Indomaret, Alfamart gak pernah nemu dan gak pernah kelihatan Kojima. Tapi gak tahu lagi kok tiba-tiba ada loh. Ini aku dapatnya itu ada di mana ya? Seperti biasa di Lai-Lai coy. Aku iseng-iseng cari di rak-rak minuman apa ya sing unik ya. Lah kemarin aku nemu G-Forest, langsung tak gondol. Kali ini aku nemu lagi Kojima kawan, langsung tak sikat coy. Buat tak buatin kontennya. Kalau kalian mau lihat aku review G-Forest, aku taruh linknya di atas ini ya kawan. Nah ini Kojima sangat unik soalnya apa? Minuman madu habatu soda, terus main rasanya tamarin asem jawa ngono cek. Kok wane yo, gak pernah nemu aku minuman rasa asam jawa. Ada nih itu lek gak salah minuman sing kotak-kotak itu ya kawan. Kayak minuman kotak gitu ada rasa asam jawa, tapi gak ada madu nih. Kalau ini ada madu nih coy, unik pasti. Aku di Lele dapetnya harganya ini 7.200 coy per minumannya ini kawan. Oke, tanpa berlama-lama kita shoot ala-ala dulu. Setelah kalian tadi lihat sud ala-alanya, langsung aja kita bahas kemasannya kawan. Kalau dari kemasannya ini benar-benar unik ya kalau aku bilang ya. Warnanya itu dari atas ini hitam, terus main itu sampai ke bawah ini warnanya itu kuning-kuning oranye gitu kawan. Terus main itu ada gambar tamarinnya, nah asam jawanya gini. Terus main itu ada gambar madunya kawan. Terus main itu ada komposisinya juga. Terus main itu ada keterangannya juga kawan. Nah ini, nah ini Kojima kawan. Kalau aku bilang ya, desain minuman seperti ini tuh jarang aku temuin coy. Soalnya unik warnanya, hitam dengan oranye. Terus main gitu kalau gak salah ini botolnya ini warnanya yo coklat tuwek ngono coy. Botolnya ini bukan yang bening atau yang warna biru atau lainnya, ini warna coklat tua kawan. Ini botolnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba Kojima ini kawan. Rasanya gimana ya? Soalnya penasaran coy. Sebelum itu kita buka dulu. Kita kocok dulu baru kita buka coy.
Dari baunya itu bau-bau tamarin alias asam Jawa. Jadi kalau kalian sudah pernah minum minuman asam Jawa, pasti tahulah baunya seperti apa. Langsung aja kita tuangin di gelas andalanku, coy. Tak tuangin kabeh ya, coy. Tapi katanya gak muat deh. Saya tak lihat deh. Ini tuh 340 mili, kawan. 340 mili ya. Lah gelasku ini 250-an, kawan. Oke, kita bahas ini, kawan. Kojimanya. Nah, kalau aku keluarin di sini tuh warnanya kayak teh gitu, kawan. Tapi ya bisa dibilang kayak teh, tapi teh kok puyeh ya. Kayak air madu ngono sih, coy. Langsung aja kita eksekusi, coy. Rasanya enak ya, seger banget iki, coy. Pertama kali masuk mulut itu ada nyes gitu. Nyes. Paling enak berasa asam Jawanya, tapi asam Jawanya enggak terlalu yang nuwonjok itu, enggak ya. Berasa asam Jawanya, manis asam Jawanya. Terus kayak gitu after taste-nya itu baru kerasa rasa-rasa madu mulut, coy. Wah, enak, coy. Seger banget ini. Pokoknya ini manisnya pas, coy, enak. Aku tuangin lagi, coy. Ini minuman bener-bener seger, wajib kalian coba, coy. Sekali diteguk itu nuwagi yo. Enak ngono, coy. Masuk mulut itu ada krenyes-krenyes sedikit ngono. Terus mak itu berasa asam Jawanya, tapi asam Jawanya enggak terlalu strong banget ya. Terus mak itu ada manisnya dari asam Jawanya. Terus mak itu after taste-nya baru kerasa manis-manis madu. Enak, coy. Mantap iki, mind blowing ya rasanya dari Kojima ini, kawan. Enak, coy, wajib kalian coba ya, coy. Oke, kesimpulannya, kawan, untuk Kojima ini, kawan. Aku beli Kojima ini ada di Lailai, coy, dengan harga 7.200 ya. Menurut aku ya worth it, coy, soalnya rasanya unik, enak dan seger. Terus kayak gitu kemasannya ini menurut aku ya bagus ya. Soalnya aku jarang pernah nemu botol minuman gini. Warna botolnya itu warna coklat tua, coy. Nah, ini coklat tua ya. Terus kayak gitu desainnya ini perpaduan warna hitam dengan oranye-oranye kekuningan gitu, kawan. Untuk rasanya, kawan, pertama kali aku tuang di gelas itu warnanya itu kayak teh ngono, coklat-coklat muda ngono, coy. Terus kayak gitu rasanya setelah aku teguk, sut. Pertama kali itu berasa nyegrak ngono ya. Terus manggono berasa asem Jawane, cuma asem ini gak strong, coy. Ya gak terlalu strong banget gitu lah. Pas, tapi kalau menurut aku gak pas juga ya, kawan. Mild ngono lah, kawan. Terus manggono ada manis-manisnya. Terus manggono after taste-nya baru kerasa manis madunya gitu. Enak ini, kawan. Kalau panas-panas tawarik ini diminum itu so gerere. Wajib kalian coba, coy. Oke, sekian review-nya kali ini, kawan. Ini merupakan review pribadi ya, kawan. Apabila ada salah kata atau salah info, mohon maaf ya. Apabila ada salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Biar aku bisa betulin di deskripsi video, kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.